ketika burung tuh nangkring di sini ya, nangkring ning kene rek, iki lho, nangkring di sini, anggaplah dia itu. Teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Om Ginara di channel Ginara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau angkat topik dari pertanyaan teman kita ya, seperti ini, mengenai kotoran burung ya. Mengenai kotoran burung, kenapa kalau diserodong itu ngumpul jadi satu, ngelumpuk. Jadi tak angkat dan tak kupas dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan apa ya, dengan bahasa-bahasa logika, pemahaman logika, supaya ya simpel-simpel baiklah, yang masuk akal saja ya. Jadi gini teman-teman, ini sangkar kosong dikarenakan saya tidak punya burung jinak, sold out semua burung jinaknya ya, yang ada burung semi-semi sama giras-giras ya. Jadi burung jinaknya wes sold out. Kemarin sold out satu, semalam sold out lagi satu. Ada jinak, agak jinak sih, ya enggak jinak namanya, agak jinak. Kacer betina. Kacer betina, tapi nanti juga sold out, nanti sore mungkin sold out. Jadi gini teman-teman, ini cuma sebagai gambaran saja ya, sebagai gambaran ini saya kasih sangkar kosong ya. Saya kasih sangkar kosong supaya jenengan semua bisa apa ya? Pahamlah maksud yang saya sampaikan itu seperti apa ya. Jadi gini teman-teman ya, ini cuma gambaran, ilustrasi. Ini burung ya, anggaplah ini di dalam ini ada burung ya. Terus kita serodong, logika ya. Logika rek, kita serodong. Nah, burung itu kalau di dalam serodong, kan pemandangannya kan itu-itu aja bro. Terus masalah geraknya, masalah aktif geraknya, gerak-gerik loncat sana loncat sininya juga tentu akan berkurang. Beda lagi kalau serodongmu tipis dan karakter burungmu burung yang masih semi. Nah, apalagi kalau nyerodongnya di tempat keramaian, tetap aja dia akan gerak turun, tangkringan, naik sana naik sini wis pasti itu. Jadi karena burung itu yang rata-rata mayoritas orang-orang sudah menerapkan konsep rawatan penyerodongan rutin, rawatan yang sudah konsisten, itu rata-rata burungnya kan sudah mapan-mapan semua. Jadi gini rek, ketika burung tuh nangkring di sini ya, nangkring ning kene rek, iki lho, nangkring di sini, anggaplah dia itu lebih apa ya, lebih kepada hampir apa ya, hampir banyak waktu dia cuma di sini terus, paling cuma nangkring ke bawah kalau mau makan aja. Cuma mau makan aja, apalagi kalau cantolan panganan, cantolan makan ini ya, cantolan makan ini loh, itu kamu taruh di atas ini, paling dia cuma geser kanan, geser kiri kalau burung itu rutin diserodong ya. Jadi sangat tidak heran sekali kenapa kalau misalkan dia nangkring di sini dan diserodong, terus teleknya itu apa, kotoran kok telek, ya seperti kan maksudku ya, telek ini ngelumpuk nih gini akhirnya, akhirnya ngumpulnya di sini. Ya wis wajar. Jadi jangan mengait-ngaitkan gini rek. Jangan mengait-ngaitkan dengan misalkan oh telake ndek kene tok, oh mungkin dia terlalu over birahi atau over emosi atau birahi emosi. Janganlah, pokoknya dikit-dikit itu jangan dilarikan ke sana lah ya. Jangan dilarikan ke sana. Engko dasmu mumet malahan, tak jamin. Wis sing penting manungmu iki mau enggak sakit. Burungmu tuh kalau pas diserodong dibuka gini, diaplak gini, burungmu ya masih aktif gerak, aktif kicau, ya wes berarti burungmu sehat, dah gitu. Masalah kotoran lah, gimana lah, gimana? Saya kan pernah kupas. Saya tuh orang yang nggak pernah fanatik dengan kotoran atau gimana. Sing penting manaku mau gak mencret, ngono loh rek. Sing penting gak mencret. Bahkan yang kategori mencret pun yo, iki lek ngapain nih ngupas mencret, ngupas tuntas masalah mencret, telek mencret, itu ya mungkin ya apa ya kok ngomongin mencret mencret ini gitu. Semoga yang lagi lihat ini nggak lagi makan ya. Jadi gini rek, nantilah kalau mau bahas soal mencret itu logikanya kan ya, kalau kita tahu lah jenis kotoran apa, kotorannya kita sesama manusia itu arane telek mencret kok biye kan ya roh tau pasti rek, lek manuk kan ya belum tentu ya. Bisa saja misalkan kalau mau bicara Kacer Prabu, Kacer Prabu itu
telake ya rodok banyu-banyu koyo mencret ngono kesane ya, karena dia memang tipe burung yang suka minum ya, dikasih minum satu cepuk pun habis, bukan untuk dibuat mandi, tapi memang seneng banget dia itu minum. Apakah dia dehidrasi, apakah dia itu karena setelannya apa, kan ada yang tanya apakah hongkongnya terlalu banyak. Loh, Prabu itu nggak terlalu banyak main hongkong, cuma hari hasa aja Prabu itu, gitu loh, lebih kepada ulet pisang itu Prabu ya. Terus apakah dibuat mandi bang? Oh ya enggak, karena gini bro, saya merawat Prabu, kenapa anggaplah saya sangat tahu sekali, karena saya merawat Prabu itu belinya pun bukan burung jadi bro, belinya Prabu itu kan pernah saya kupas, tahu, kalau bagi teman-teman yang ngikutin saya sampai di channel lama, bahkan sudah mulai per kemarin ya, channel video-video di yang lama-lama itu saya upload di channel Kinara Kicau, saya mencus saja ke sana, banyak yang saya upload di sana video-video lama ya. Kalau yang ingin tahu loh ya, langsung ke sana aja. Jadi gini, Prabu tuh dulu kan belinya juga murah. Dapat kurungan dekal, murah banget itu. Memang burung bahan loh, maksudnya bahan rumahan. Kayaknya deker wis sampe. Bukan burung jadi. Saya enggak pernah beli burung jadi, bro. Ya pernah paling sekali dua kali. Itu pun mumet dasku padha ae. Wis penak main manuk-manuk sing bahan-bahan nganu lah. Bahan-bahan rumahan tapi sing kaki dekeran ae. Lek api ya rezeki, lek api ya wis dilempar lagi. Mari to rek ngono. Jadi tak lanjutkan lagi. Ketika kita punya burung, kalau kita mau main full serodong, mau main serodong, kotorannya itu kok ngumpul di situ? Logikanya ya seperti itu. Semoga sampean paham maksud saya, karena burung di dalam itu kan pemandangannya itu-itu aja. Untuk gairah untuk gerak sana gerak sini, karena apa ya? Yang dirasa itu pemandangannya itu-itu aja ya, mungkin dia lebih kepada pasif. Gitu loh. Jadi dia tetap di situ aja, paling cuma turun ambil makan, udah gitu aja ya, wajar, nggak ada yang perlu dirisaukan, nggak ada yang perlu dipikirkan, ngono. Sing penting ya, sing penting ketika manukmu mau buablak buka dak, ngene iki. Iki manukmu ya gacor ya aktif gitu. Jadi mengenai kalau misalkan mau disambungkan ya, disambungkan apa ya, diterus nih apa diantem-antem nih, piye bahasane ya, dibenturkan, oh anu itu bang, itu biasanya birahinya terlalu begini, emosinya terlalu begini, saya nggak pernah kerana sana. Jadi saranku supaya sampean tahu saya, supaya enjoy melihat video-video saya, pahami dulu arah konten saya itu gimana. Rawatan-rawatan saya yaitu rawatan sehat, yang logika-logika aja, yang masuk akal saja, yang nggak masuk akal nggak saya pakai. Itu kalau saya, karena apa, saya membuat YouTube ini pun juga begitu bro, terjun dalam dunia per-YouTube-an ini 2019 lah ya, maksudnya itu aktif sebenarnya dari dulu ya, nge-YouTube cuma bukan burung ya, bukan burung nge-YouTube cuma bukan burung, hanya saja di burung ini kok saya aktif sekali, karena ya begini, saya sudah melalui proses pakai teori ini, teori itu, teori itu, ya. Saya rasa teman-teman semuanya juga pasti pernah lah praktek coba begini, coba begitu, ya. Akhirnya hasilnya ya ngono-ngono wae, makanya saya memberanikan diri untuk berbicara di depan kamera secara langsung dengan membahas, mengupas masalah logika-logika yang simpel-simpel aja, karena bagaimanapun juga burung itu yang tahu adalah perawatnya bro. Ya, bukan mentor YouTuber. Mentor YouTuber kayak gini ini cuma apa ya? Cuma ya mungkin referensi saja lah, referensi mau diturunkan monggo, cocok ya silakan, enggak cocok ya sudah. Cuma jangan mengklaim ya. Makanya saya pun segala teori saya enggak pernah mengklaim. Enggak wani lah aku ngeklaim-klaim rek. Karena manuk itu makhluk hidup. Dia punya rasa sendiri berbeda dengan kita ya. Jadi begitu teman-teman mengenai kotoran burung. Jadi kalau masalah kotoran itu besar kecil atau jemek atau piye, semuanya sudah saya kupas di video saya yang ini, silakan kalian cus saja ke sana. Terus untuk informasi juga buat teman-teman ya, mengenai channel kedua yaitu Kinara Kicau, sudah banyak uploadan video di sana dari video-video lama, silakan kalian cus ke sana, barangkali ada yang cocok dengan video-video lama. Video saya itu banyak bro, karena setiap keluar masuk kacer, kalau karakternya baru pasti tak kupas, gitu. Pasti tak kupas. Kalau karakternya sama aja dengan yang kemarin juga tak kupas, rek podo ge opo ngono. Nah, gitu teman-teman, paham ya? Ini memang sangkar baru yang saya khususkan buat video burung aja. Ya, jadi nggak ada burungnya. Kalau masalah burungku sold out iki lho, rek.
Ini sih sebentar ya. Ini semalam kan tempatnya sangkar burung yang Cina. Ini semalam yang sold out itu. Manu iya panggah rek. Itu kenari ini gak tak tau nih di kenari ini itu. Kenarinya tidak saya keluarkan ya karena ya apa repot. Tapi tadi pagi ya wis tak rumat semua, burung wis tak rawat kabeh. Aman sudah semuanya, sekarang sudah jam 10. Saatnya nyerodong manuk maring ini paling ya. Tapi tadi beberapa sudah banyak yang saya serodong, hanya paling berapa yang terakhir penjemuran terakhir saja yang belum saya serodong, mungkin 3-4 burung aja yang belum saya serodong, lainnya sudah saya serodong. Nanti ngablak lagi ya sore. Seperti itu daily-daily saya, Bro. Enggak ada tambahan, enggak ada pengurangan, itu daily-daily saya, daily rawatan sehat ya. Jadi gitu teman-teman ya, mengenai kotoran burung kalau ketika kita serodong logikanya begitu ya. Paham nggih? Ya wes mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa menyentuh logi kamu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan kita sebagai manusia yang tidak melampaui batas ya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.